Al-Mufassiru rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati 'ulumihi wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina amin. Qala ta'ala hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal ara'iki muttaki'un lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'u salamu qawlam mir rabbir rahim sadaqallahu alazim. Hum wa azwajuhum, ada kitabnya? Ada enggak? Ada, sudah tafsirnya, udah pegang mana? Halaman berapa? 87, baris ke-6 dari atas. Tafsir Yasin. Hum wa azwajuhum, mereka ahli surga. Wa azwajuhum, dan istri-istri mereka. Fi zilalin, di dalam teduhan. Yakni ahlul jannati wa azwajuhum yakununa fi zilali asjaril jannati. Adapun ahli surga dan istri-istri mereka, pasangan hidup mereka, mereka berada di dalam teduhan pohon-pohon surga. Alal araiki muttaqiun, di atas singgasana pelaminan. Muttaqiun, mereka bersandaran. Ayis sarairi bil hijali, yakni singgasana pelaminan. Bil hijali, dengan pasangan. Qala sa'labatu la takunu arikatun illa idha kana alaiha hajalatun. Tidak ada namanya arikah melainkan apabila ada di atasnya pasangannya, pengantinnya. Qara'ahu Hamzatu wal Kisaiyu fi Dzulalin. Membaca Quran oleh Imam Hamzah dan Imam Kisai fi Dzulalin bi dhammir dha'i min ghairi alif, dengan dha'nya dibaca dhamma tanpa ada alif. Zulal, bukan zilal. Jam'u zulatin, jamak zulah, teduhan. Lahum fiha faqihun, lahum fiha faqihatun. Bagi mereka ahli surga, di dalam surga ada buah-buahan. Walahum ma yada'un, dan bagi mereka apa yang mereka pinta. Ay ma yatamannawna wa yashtahuna, apa yang mereka angan-angankan dan mereka selerai. Wa ruwiya 'an Ibn Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala, diriwayatkan dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala, bahwasanya Ibn Abbas berkata, ma yukhtaru 'ala qulubi ahli al-jannati qabla an ya'tiya 'ala al-sinatihim illa yakunu dhalika syai'u hadiran indahum. Apa yang terlintas di atas hati penghuni surga sebelum bahwa ia mendatangkan di atas lidah mereka, melainkan adalah sesuatu itu ada di sisi mereka. Yaqulullahu ta'ala, berfirman oleh Allah ta'ala, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, utlubu minni ma tamannawnahu,
Mintalah olehmu kepadaku apa yang kalian angan-angankannya. Fayatlubul ibadu minallahi ma yatamannawnahu. Maka memintalah oleh para hamba dari Allah akan apa-apa yang mereka angan-angankannya. Summa yaqulullahu ta'ala, kemudian berfirman Allah ta'ala, Qad a'taitukum ma tamannaitum, hal raditum anni. Kemudian berfirman Allah, sungguh aku telah memberikan pada kalian akan apa-apa yang kalian angan-angankan. Apakah kalian redha kepadaku? Fayaquluna, maka mereka ahli surga menjawab, Ya Rabbana, ma lana lanardu anka wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan. Apa bagi kami tidak kami redha kepada engkau, padahal sungguh engkau memberikan kepada kami akan apa-apa yang engkau tidak memberi kepada seorang pun. Fakaifala nardo angka, bagaimana kami tidak redha kepadamu. Fayaqulullahu ta'ala, maka berfirman Allah ta'ala, u'ti syai'an azyada minal awwali. Aku akan memberikan sesuatu yang lebih tambah-tambah lagi dibanding yang pertama. Fayaquluna, maka mereka ahli surga berkata, Ya Rabbana, masyai'ul ladhi huwa azyadu min hadha. Sesuatu apa yang itu lebih tambah lagi daripada ini nikmat yang diberikan. Fayaqulullahu ta'ala, ardu ankum wala aghdabu alaikum abadan. Aku redha kepadamu dan tidaklah aku murka kepadamu selama-lamanya. Waruwiya an Anasin radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, anna fil jannati wadiyan minal miski. Sesungguhnya di dalam surga itu ada lembah daripada misik. Faidha kana yaumul jumu'ati zuyinat bimana biro min nurin. Bila datang hari Jumat, maka dihiasi surga itu dengan mimbar-mimbar dari cahaya. Wa 'alaihan nabiyuna wal ulama wasyuhada, dan di atas mimbar itu ada para nabi, ada para ulama, ada para syuhada. Wal mu'minuna kulluhum yadhkuruna Allah ta'ala wa yusabbihuna wa yahmaduna. Orang-orang mukmin seluruhnya berzikir kepada Allah ta'ala, bertasbih dan bertahmid, memuji Allah. Suma yaqulullahu ta'ala, saluni ya ibadi. Kemudian berfirman Allah ta'ala, mintalah olehmu padaku wahai hamba-hambaku. Fayaquluna, maka mereka mengatakan, nas'aluka ya Rabbana ridhaka. Kami mohon kepadamu wahai Tuhan kami akan keredhaanmu. Fayaqulullahu ta'ala, maka berfirman Allah ta'ala, Qad raditu ankum ridhan uhillu lakum dari. Sungguh aku redha kepadamu dengan keredhaan yang aku tempatkan bagimu akan negeriku ini. Suma yaqulullahu li ridwan. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat ridwan, Ya ridwan, at'im awliya'i. Beri makan olehmu akan kekasih-kekasihku. Fayuqtau nabi anwa'il at'imati. Maka mereka didatangkan dengan beraneka macam makanan. Fayaquluna, maka mereka makan. Wayashrabuna, dan minum mereka. Wayashkuruna, dan mereka bersyukur. Bisururi, dengan kegembiraan. Wasofai, dan kebeningan hati. Faidha faraghu minat ta'am, maka apabila mereka telah selesai daripada makanan, daripada memakan makanan, yaqulullahu ta'ala, saluni ya ibadi, mintalah olehmu kepadaku wahai hamba-hambaku. Uktikum, niscaya ku beri kalian. Fayaquluna, maka mereka berkata, nas'aluka ridhaka. Aku mohon kepadamu ya Allah akan keridhaanmu, yakni jamalaka, keindahan zatmu. Suma yukshaful hijab, kemudian dibukakan hijab. Fayandurul ibadu biqadri maratibihim masyaallah, maka memandang oleh hamba-hamba Allah pada zat Allah dengan kadar pangkat mereka, apa yang dikehendaki oleh Allah. Fayarawnahu karu'yatil qamari lailatal badri, maka mereka ahli surga memandang Allah seperti melihat bulan di malam purnama. Fayukhiruna sujjada, maka mereka tersungkur padahal sujud. Suma yaqulullahu ta'ala lahum,
Kemudian berfirman Allah Ta'ala kepada mereka, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, irfa'u ru'usakum, angkat kepala kalian. Laisa hadza waqtu sujudi war ruku', bukanlah ini waktu sujud dan waktu ruku'. Bal waqtu musyahadati jamalidil jalali fi dzalikal yaum, bahkan waktu menyaksikan keindahan zat Tuhan yang memiliki kebesaran pada hari itu. Radhiyallahu ta'ala anhum wa radu anhu. Moga-moga meridhai Allah kepada mereka semua dan mereka redha kepada Allah. Allahumma rizukna ridhaka, ya Allah, anugerahkan kepada kami keridhaan-Mu. Amin ya Rabbal Alam. Segini dulu. Jamaah sekalian yang mulia, surat Yasin disebut sebagai jantung Al-Quran. Ayat kita sesudah kita berbicara tentang semua manusia menerima keputusan dari Allah, di mana ahli neraka digiring ke neraka, di mana ahli surga digiring ke surga dengan berbagai macam bentuk penghormatan dari Allah, sampailah penghuni surga itu di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngapain penghuni surga itu di surga? Ngapain? Apa bengong-bengong atau ngapain di surga? Ini lagi bercerita tentang kondisi orang yang ada di surga. Kata Allah, hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqin. Penghuni surga itu, kata Allah, wa azwajuhum, dan pasangan mereka. Kenapa disebut pasangan? Artinya istri para orang laki. Kenapa disebut pasangan oleh Allah? Bukan mereka itu tadinya ngomong inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Penghuni surga sibuk bersenang-senang di surga. Apakah penghuni surga doang? Enggak. Hum wa azwajuhum, kata Allah, penghuni surga dan pasangannya, istrinya, ibarat orang laki. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan istrinya, pasangannya? Sebab begini, saudara. Bagaimanapun juga, orang di surga tidak ada keresahan, tidak ada satu iseng sendirian, tidak ada. Maka Allah nyatakan hum wa azwajuhum. Sebab apa? Orang yang sendiri mesti banyak bengong. Kalau sendiri, kalau enggak ada teman duduknya, mesti yang tidak-tidak berpikirannya. Walaupun derajatnya tinggi, tukang ngaji, masih bujangan, boleh tenang di majelis. Pulang mah mumet. Begitu. Gue enak nih, kata temannya. Pulang udah disiapin makan oleh bini. Kapan saya, ya udah 2016 nih. Begitu. Biar siapa aja. Begitu. Tetap orang laki yang bininya wafat, kata dia, saya keingetan wajah ibunya anak-anak. Tetap aja, biar ama anak-anak bisanya mijitin doang. Makan ngelayanin, tapi nemenin tidur gak bisa. Biar anak kita perempuan, gak boleh sama lakinya. Nemenin tidur babanya, mesti dicariin. Tuh baba kita tuh. Apanya? Pasangan. Iya, pasangannya. Bagaimanapun bengong-bengong, menurun semangatnya. Karena itu dikata, hum wa azwajuhum. Enggak hum doang, ama pasangannya. Tanya tuh sama Roma tuh yang lagunya bujangan tuh. Enggak gaya enaknya. Nyuci sendiri, apa aja sendiri. Begitu. Kagak ada enaknya.
Makanya kata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Lau baqiya min umri asharatu ayyam." Andai saya umurnya 10 hari lagi mati, tinggal 10 hari lagi, ane ndak punya bini, ane bakal kawin, ane bakal nikah, sebab ane tidak mau ketemu Allah dalam keadaan membujang. Begitu, ndak mau. Ini ada bujangan gak yang ngaji? Gitu. Suruh nikah. Hum wa azwajuhum. Kenapa dikata azwaj bentuknya banyak? Karena begini saudara. Kata Nabi di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi ini luar biasa. Murid daripada Imam Bukhari. Imam Tirmidzi. Saking tingginya derajat Imam Tirmidzi di mata Imam Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari ada hadis yang Imam Bukhari ngaji sama murid sama Imam Tirmidzi. Haddatsana Abu Isa At-Tirmidzi. Begitu kata Imam Bukhari. Cukup. Wa kafa bi hadzal hadisi syarafan lit-Tirmidzi. Cukup buat Imam Tirmidzi kemuliaan bila Imam Bukhari yang luar biasa ngaji sama murid. Imam Tirmidzi riwayatkan di dalam kitab sunannya. Apa kata Imam Tirmidzi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna adna ahlil jannati manzilatan alladhi," kata beliau, "alladhi lahu samanuna alfa khadimin wa isnatani wa sab'una zaujatan." Paling minimnya, paling rendahnya, kata Imam Tirmidzi, Rasul bersabda, paling rendahnya orang di surga, paling miskinnya penghuni surga itu orang yang punya pembantu di rumahnya 80 ribu orang. Pembantunya 80 ribu. Itu bukan barang dikit saudara. Punya pembantu 3 aja udah banyak dikata hebat. 80 ribu. Rumahnya segede apa itu 80 ribu. Itu paling miskin. 80 ribu pembantu dengan 72 istri. Paling miskin. Paling miskin dalam satu hadis yang dari Imam Tirmidzi, paling miskinnya ahli surga istrinya 72. Itu paling miskin. Enggak ada lagi. Gimana Pak Jalil? Jangan dipikirin. Sahabat juga waktu disampaikan sama Nabi juga mikir. Kata sahabat, itu kuat. Ini ada terusannya hadisnya. Panjang banget sampai bawah, saya potong aja. Itu kuat. Kata sahabat, kata Nabi, ya Allah, di surga itu dikasih kekuatan 100 orang paling minim. Kekuatannya enggak kayak di dunia. Begitu, belum juga 2 menit udah tidur. Lain surga, kayak paham sedali. Begitu surga, begitu orang di surga. Paling miskinnya dalam hadis Tirmidzi diterangkan berapa? 72. Ya tenang aja udah, tuh di surga gak ada yang sendiri. Yang dulu sendiri di dunia, surga punya bini. Perempuan yang sendiri di surga dinikahi. Ada riwayat bagaimana ibunda Nabi Isa yang gak ada suaminya bakal dinikah sama Rasulullah, istrinya. Begitu saudara. Begitu. Gak ada yang sendiri. Gak boleh bengong-bengong di surga. Bukan tempat ngelamun, stres. Begitu. Kayak orang di Facebook status ora jelas.
apa? Ini jelas statusnya. Begitu. Gitu. Jelas. Hum wa azwajuhum. Pasangan itu perlu. Menikah itu perlu. Jangan sampai enggak menikah. Menikah. Begitu, menikah. Begitu, menikah. Penting. La yatimu nusuku nasikin illa an yatazawwaja. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, enggak bakal sempurna ibadah orang kalau belum punya istri, kecuali kalau dia punya pasangan baru sempurna. Begitu, enggak sempurna. Lampu kagak nyala kalau min doang. Kudu ada plus baru nyala. Ini mikrofon juga begitu. Min doang enggak bisa. Plus doang enggak bisa. Kudu apa? Berpasangan. Kita kudu berpasangan. Jangan enggak. Jangan sampai ditanya, kapan ente nikah? Terserah yang di atas. Kipas angin, bagaimana? Enggak jelas. Nyari, ada, ada. Humu azwajum fi dilalin, di dalam teduhan. Timbul pertanyaan, yang namanya teduh biasanya ada sinar. Emang di surga ada matahari yang panas sampai kudur teduhan? Kata Syekh Hamamizadah, fi dilali asjaril jannah. Bukan teduhan karena sengatan matahari. Di bawah naungan pohon-pohonan, duduk di kursi malasan berdua sama pasangan. Enak gak kayak libur panjang ini di puncak berdua aja? Anak gak ikut apa gak ikut. Duduk tuh di ayunan tuh. Enak gak? Wah Allah, surga lebih dari itu. Begitu. Alal ara'iki muttaki'un. Sandaran di kursi malas berdua sama pasangannya, enak. Begitu, enak. Enggak pakai disuruh, enggak kayak di dunia. Di surga mah kayak tangan bini tuh, tangan kita yang kiri nih gatel, pakai diomel-omelin dulu enggak tangan kanan. Lu gimana sih kagak garuk, mana gatel banget nih, pakai begitu enggak? Bagaimana? Langsung paham. Itu bininya kita lagi blonjor, dipijitin. Enak gak? Wah, udah gak ada lagi dah. Kalau cerita surga. Ini cerita nikmat. Kehidupan surga. Tapi saya pengen bukan di bab ini yang harus dipikirin. Ini cerita enaknya surga. Surga gak usah di tengah. Emperannya juga enak. Kalau surga. Ini yang dipikirin sama kita, jangan larut di sini. Harus muncul. Dipikir kita, jangan sampai nanya segala macam. Bini 72, gimana kekuatannya? Gimana? Jangan panjang. Yang kita harus pikirin, gimana supaya masuk surga? Tuh, itu yang kita pengenin. Begitu. Gitu, jangan larut dengan kenikmatan yang ada. Pesta enak, makanan 1000 macam jenis, minuman 1000 macam jenis, diundang apa kagak? Pikirin ini. Gitu. Mikirin undangannya ini nih. Surga mah enak. Di tiketnya itu yang harus dipikirin, gimana supaya kita paling miskinnya. Enggak apa-apa deh. Kita di surga paling miskinnya kan 72. Cuman cara biar enggak apa-apa ini. Gimana biar masuk? Begitu. Itu yang harus dipikirin sama kita. Begitu. Supaya kita memiliki ketetapan iman Islam. Lahum fiha faqihatun. Di surga tuh, penghuni surga di samping lagi duduk-dudukan. Begitu, kursi males. Sampingnya ada harimnya. Ada makanan, minuman. Apa yang dipengeni walahum fiha mayat da'un. Yang dipengenin di hati. Bahkan dalam tafsirnya tuh kata Imam Ibnu Abbas, belum diomongin yang enak mah nih, magini nih makan durian. Udah ada di sampingnya, baru begitu doang. Maka kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, seorang yang ditahnik sama Nabi, dikasih kurma kalau bayi baru lahir. Sebab Ibnu Abbas ini lahir
3 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Masih kecil, sering dibawa oleh abahnya Abbas, pamannya Nabi radhiyallahu anhu. Ini dibawa, kata Nabi, dikasih tahnik, didoa-doain, Allahumma faqqihu fiddin wa'alimhu ta'wil. Ya Allah, ni anak bocah, beri pemahaman yang bagus tentang agama, jadiin kiai, wa'alimhu ta'wil, ajarkan ini anak tafsir Quran. Maka tafsir Quran, pakar tafsir dari kalangan sahabat, Ibnu Abbas. Luar biasa. Sampai ketika Nabi wafat, Nabi wafat umurnya baru 13 tahun. Umur 15 tahun jadi profesor. Ibnu Abbas, sahabat tua yang namanya Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang namanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, banyak tanya. Sampai tentang Lailatul Qadar, Sayyidina Umar nanya Ibnu Abbas, bagaimana? Kapan itu Lailatul Qadar? Kata Ibnu Abbas, sama Sayyidina Umar, begini. Itu kalau mau direnungi, Lailatul Qadar itu di dalam Al-Qur'an itu hurufnya ada 9. Lam ya lam ta alif lam qaf dal ra. 9. Kalau kita pelototin dari mulai awal Fatihah sampai An-Nas, cuma 3 kali disebut sama Allah. 3 kali. Coba pikirin, 9 huruf, 9 dikali 3, berapa? Berapa? 27. Yo, malam 27. Betul kata. Begitu Ibnu Abbas, cerdas. Begitu. Kata Ibnu Abbas, ma yukhtar ala qulubi ahlil jannah qabla an ya'tiya ala alsinatihim illa yakunu dhalika syai'u hadiran indah. Apa yang terlintas dalam pikiran penghuni surga belum diucap oleh lidah, sudah ada di sampingnya. Itu di surga apa aja ada, ada apa aja ada semuanya. Sampai kita berbicara istri, inna ansha'nahunna insya'an faja'alnahunna abkar. Perempuan istri kita yang habis kita perawanin, tidurin, disetubui lagi, kaya malam pertama dulu aja, enggak geser-geser, perawan terus. Begitu. Itu orang di surga, enak. Begitu. Bini saya mumet lihatnya doang, enggak ada mumet di surga. Nah, udah menarik semuanya. Itu begitu. Maka apa di surga itu udah enak. Kerjanya main-main, makan, minum. Enggak ibadah, enggak. Enggak ada ibadah. Di ujung bacaan kita tafsirnya dari sini Anas bin Malik radhiyallahu anhu, orang sujud dikata oleh Allah, ini bukan tempat sujud, bukan, ini bukan tempat ruku, surga ini surga. Begitu, surga tempat bersenang-senang selamanya, selamanya, senang-senang aja. Yang di dunia banyak baca solawatnya sama Nabi, kau udah gak lagi. Itu orang banyak bininya di surga. Enggak kayak itu. Bila paling miskin aja 72, paling miskinnya. Bagaimana paling kayanya? Enggak kayak itu. Pembantu aja 80 ribu. Itu paling miskinnya. Gimana orang kaya? Itulah surga. Apa aja ada di depannya. Apa aja. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ibadi, emang begitu, wahai hambaku, yang boleh masuk surga cuman hamba Allah. Hamba Allah doang yang boleh.
Kalau bukan hamba Allah mah enggak bisa. Ini kita pada ini hamba Allah bukan ini. Hah? Hamba Allah bukan? Hamba Allah. Iblis hamba Allah bukan? Hamba Allah. Jadi kita sama sama iblis. Nabi Adam hamba Allah bukan? Iblis? Enggak. Hamba itu kayak yang di apa? Jogja yang iklannya Roso, Roso, Roso. Apa tuh? Oh iya Mbak Marijan. Itu disuruh jaga Gunung Merapi oleh Sri Sultan, digaji sebulan 5.000. Ndak ngeluh. Ketika ada yang memprotes, loh, ngapa mau digaji sebulan 5.000? Kata Mbah Marijan, Anda ndak paham. Kedekatan saya sebagai hamba abdi dalam dengan raja itu tidak bisa dibayar dengan uang. Jadi yang namanya hamba menurut, nurut hamba. Lain dengan makhluk, kayak iblis tuh makhluk namanya, ciptaan. Suruh sujud sama Nabi Adam, kagak mau. Ini hamba Allah nih, apa namanya, makhluk. Nabi Adam makhluk Allah bukan? Makhluk Allah bukan? Hamba Allah bukan? Hamba. Makhluk juga, hamba juga. Kalau iblis? Makhluk. Hamba bukan? Bukan. Nah, kalau kita nih? Hamba Allah. Seumpama begitu ya. Kita malam ni ada MU begitu, ada MU jam 2 kan kita tungguin tu ya kan, ada sepak bola nih tungguin, pas jam 2 telat. Katanya ada teknis, tengah 3 baru mulai. Pas mulai, baru 15 menit, mata kita ngantuk. 15 menit. Kira-kira kita matiin TV-nya apa bikin kopi? Kira-kira nih, matiin TV-nya apa bikin kopi? Hah? Ngapa bikin kopi? Biar enggak ngantuk. Kita baca Quran baru seain, nguap. Wah. Kira-kira sodakallah apa bikin kopi? Kira-kira sodakallah apa bikin kopi? Kenapa sodakallah? Hamba Allah kayak begitu. Itu hamba Allah tuh. Hah? Oh, makhluk yang kayak begitu mah. Makhluk. Yang belum jadi hamba, pengen jadi hamba, belum hamba. Kalau hamba menurut. Kita sholat duha seminggu. Seminggu. Kata kiai, ketika kita ngadu, kiai gimana ya warung saya kurang laris, menurun omsetnya. Sholat duha, udah berapa? 2, jangan 2, 8. 8 seminggu. Enggak ada perubahan. Kira-kira mau terus apa berhenti? Saya tanya, kira-kira terus apa berhenti? Hamba Allah yang kayak begitu hamba. Hamba menurut
sama yang dipertuankan. Mau diapain aja nurut, pasti Tuhan punya rencana baik. Enggak ngeluh. Kalau kita kira-kira masih suka ngeluh enggak? Hamba jauh kayaknya, si makhluk kayaknya belum hamba, masih makhluk. Hamba Allah, mana Jumatan ngasih amplop sama pengurus masjid, udah girang tebel diumumin Jumat isinya 10.000, nama almarhum 100. Kami telah menerima sumbangan dari Bapak Ahmad bin Zaid senilai 10.000 rupiah yang pahalanya ditujukan untuk almarhum Bapak Nu'al, sampai 100 kebagian berapa? Hamba. Hamba pemakhluk yang kayak gitu ya. Yang kalau Jumat pakai pura-pura dikit, ada kotak amal lewat baca subhanallah sambil lirik kotak, masih jauh ya, udah lewat alhamdulillah. Hamba yang kayak begitu, emang ada yang kayak begitu? Mana orangnya? Hamba yang kayak begitu, hamba belum gitu. Masih jauh dari hamba, masih jauh, masih makhluk, masih suka membangkang. Suruh wirid sama kiainya, kiai bagaimana ini? Biar kebal, biar kebal. Kata kiainya, baca Yasin ya, 41 kali. Kuat dari jam 10 sampai jam 5, baca Yasin melek. Wirid dan habis sholat 33 subhanallah, kagak kuat. Allah melantas jalan. Emang ada yang gak begitu? Hamba, makhluk ini, makhluk yang kayak begini, masih makhluk. Sama istri diminta duit 10.000, susah setengah mati. Pada dangdutan aja timang dipanggil Kang Mas 100.000, serosot aja keluar. Hamba Allah, sejak majelis samping rumah enggak nyampe-nyampe, puncak tiap minggu nyampe. Hamba Allah, masih makhluk kayak orang di surga bakal dipanggil hambaku, hamba Allah. Utlubu minni ma tatamannaunahu, ayo minta apa kalian kepadaku. Allah tawarin di surga, mau minta apa? Maka semuanya pada minta sesuai keinginannya, dikabulin, belum diucapin Allah kasih. Sampai kemudian Allah katakan qad a'taitum ma tatamannaunahu, hal raditum anni, saya beri apa yang kamu minta. Sekarang pertanyaannya, udahkah kamu puas, senang, terima kasih kepadaku? Apakah kalian redha kepadaku? Mereka menjawab, ya Rabbana malana la nardha, gerangan apa kami tidak redha kepadamu sementara engkau udah beri segalanya kepadaku? Kata Allah, maukah ku beri yang lebih tinggi dari apa yang kamu dapat sekarang? Kata mereka, apalagi ya, segalanya yang ku minta kau beri, apa? Maukah kalian bertemu denganku? Sebab makanan udah ada dalam sebuah rumah dengan berbagai macam fasilitas, bila tidak jumpa dengan yang punya rumah, kurang menarik.
bagaimana ekspresi yang punya rumah, bahagiakah dengan kedatangan kita atau tidak? Demikian gambaran duniawi. Begitu di akhirat, kita udah masuk ke surga, kalau gak ketemu sama penghuni surga, tidak bahagia. Kebahagiaan itu bila masuk surga dan bertemu dengan pencipta surga. Itu kenikmatan yang luar biasa. Lilladzina ahsanul husna wa ziyada. Orang yang dulu di dunia berbuat baik dapetin surga dan nilai plus dari surga, memandang zat Allah, dan tidak ada kebahagiaan kecuali bila orang bisa memandang zat Allah. Adapun di dunia tidak ada yang bisa memandang zat Allah dengan dua mata kepalanya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa. Cahaya itu membakar, saudara. Jangan dikata cahaya enggak membakar. Lihat tuh infra merah. Bisa nembus. Bisa membakar cahaya. Maka ketika Nabi Mi'raj itu, malaikat Jibril ampun-ampunan. Kekuatan cahayanya tidak seberapa. Memasuki gelombang cahaya berat. Wa ma minna illa walahu maqamun ma'lum. Tiap makhluk punya level tersendiri, tingkat pencapaiannya. Kami nyampe mari ya Rasul. Enggak bisa. Bila engkau sama Allah disuruh terus, kami enggak bisa. Maka Nabi melalui berbagai macam yang tidak bisa dijangkau oleh malaikat, bahkan oleh Nabi yang diutus. Wala malakun muqarrab, wala nabiyun mursal. Itu junjungan kita sampai berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan dua mata kepalanya. Selain Nabi kita tidak bisa di dunia. Di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ada orang melihat jumpa dengan Allah. Berkata dia bilang, saya ketemu Allah. Kata Abdul Qadir, keliru tuh orang. Dia baru kilauan cahaya doang yang dia lihat, belum Tuhannya. Karena ribuan cahaya terhalangi dinding kita dengan Tuhan. Dengarkan dengan Allah, dengan Nabi aja ribuan cahaya. Begitu. Sementara Nabi kita itu cahaya semuanya. Sampai Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, waktu jarumnya jatuh malam hari, Nabi masuk, ketemu tuh jarum yang kecil. Cahaya bagaimana yang kayak begitu? Cahaya. Dia ma'anta nurun fauqa nuri. Khalas. Hadis. Itu junjungan kita. Di dunia tidak ada yang bisa lihat Allah. Adapun di akhirat, orang masuk surga bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Di akhirat. Dan itu i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah. Sesuai dengan firman Allah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah itu cemerlang, bercahaya, memandang Tuhan mereka. Artinya, orang di surga bisa memandang zat Allah. Cuman berapa kali berbeda-beda. Ada yang tiap waktu, ada yang tiap jam, ada yang sehari sekali, ada yang seminggu sekali, ada yang setahun sekali, berbeda-beda tergantung tingkatan amal kita di dunia, banyak dan dikitnya dari amal kita. Begitu. Kalau yang amalnya banyak, sering, itu begitu di dunia. Kalau yang amalnya banyak, sering. Kalau yang amalnya dikit, ya sesuai biqadri maratibihim, sesuai kadar ketinggian derajat orang di surga yang berbeda-beda. Sebab orang patuh kepada Allah, jujur, meski masuk surga, tapi surganya tidak sama. Tidak sama, cuman sama-sama
surga. Kita masuk surga sama Nabi enggak sama. Samanya sama-sama surga. Tergantung ibadah kita setinggi mana. Sebab Al-Quran mengkelompokkan orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul terbagi empat. Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wasalihin. Ini empat level yang ada. Orang yang patuh kalau banyak ibadahnya, bisa ada yang bareng sama Nabi, ada yang bisa bareng sama aulia, ada yang bisa bareng sama ulama, ada yang bisa bareng sama syuhada, bisa bareng sama solihin. Tergantung yang mana yang dia ikuti dari amaliah-amaliah itu, saudara. Tapi semuanya masuk surga. Apa itu solihin? Apa itu syuhada? Apa itu siddiqin? Apalagi nabiyin? Semuanya surga. Ma'iyah, ma'alladzina, bersama. Bersama itu bisa satu bis, bisa lain bis. Kita bareng berangkat sama rombongan guru kita ke Jawa, umpama ke Tanggul, Kaul Habib Soleh Tanggul, bareng. Itu bareng itu bisa bareng semobil, bisa bareng berangkatnya, mobilnya, lain-lain. Bareng juga. Tergantung amaliahnya. Semuanya begitu. Tidak bisa. Semuanya tergantung ibadahnya. Banyakan mana? Makin banyak dia ngikuti nabinya, makin besar kedekatan dia dengan nabinya. Itu begitu. Karena itu semua orang di surga sesudah dapat jamuan-jamuan banyak dari Allah, lalu kemudian mereka meminta berjumpa dengan Allah. Allah bukakan hijab ketika mereka semuanya memandang zat Allah. Mereka pada tersungkur sujud. Ketika sujud, Allah nyatakan, ya ibadi, irfa'u ru'usakum, hambaku, angkat kepada angkat. Enggak usah sujud, enggak usah ruku. Sebab ini surga, bukan tempat ruku, tempat sujud. Sujud mu'ana di atawab. Di dunia, ini tempat memandang zat Allah yang banyak sujudnya, yang banyak solatnya, banyak kesempatan memandang Allah. Sebab as-solatu nurun, solat itu mengakses cahaya-cahaya ilahi. Begitu. Mengakses cahaya-cahaya ilahi, maka yang makin banyak ibadahnya, makin banyak untuk bisa memandang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Tergantung kita banyak dan dikitnya ibadah. Kalau ibadahnya ngirit-ngirit, ya segitulah dia punya pangkat dan kedudukan di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ibadahnya banyak, ya segitulah dia punya pangkat di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Tergantung bagaimana ibadah dia. Kalau sudah memandang zat Allah, Allah bukan hijab, nanti bakal berjumpa ayat salamun qawlan mir rabbir rahim. Kalau Allah dikata selamat datang, satu ungkapan yang tidak bisa diukur dengan daya akal manusia. Bila Allah yang mengatakan salam qawlan mir rabbir rahim, satu ucapan kesejahteraan dari Tuhan, ini luar biasa. Tapi apa ini makna salaman qalam mir rabbir rahim? Masih lanjutan sebagai ucapan paparan terakhir tentang daripada surga, dipotong dulu. Meski nanti kita bakal bercerita tentang
naraka wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Ini kemungkinan bulan Syawal baru ketemu ayat ini. Moga panjang umur, sehat badan. Inilah kurang lebih dari kajian tafsir Yasin ini. Ala kulli hal jamaah, kenikmatan surga kita patut impikan, namun perhatian kita tetap fokus pada ibadah. Sebab syarat untuk dapetin surga mau tidak mau kudu ibadah. Mengkana yarju liqa Allahi falyamal amalan salihan, mau tidak mau. Wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahada. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja. Kita baca Fatihah, duduk di majlis ilmu, Allah ampuni dosa dan kesalahan kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah kabul hajat-hajat kita, Allah luaskan rezeki kita yang halal untuk ibadah kepada Allah, Allah lancarkan usaha dan ikhtiar kita, Allah sehatkan zahir dan batin kita dari berbagai penyakit zahir maupun penyakit batin. Allah angkat derajat kita, keluarga kita, anak keturunan kita menjadi muslim yang solihin dan solihat. Akhir hayat kita Allah anugerahi husnul khatimah. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna ta'limana wa ta'allumana wa du'ana wa jami'a amalina wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Sallallahu wa sallam ala rahmatin nabil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Adhanallikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.